Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan sehat-sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Harkit guys ya. Harkit ini arah ke pintu tol guys ya, tuh dekat Lipo Karawaci guys. Termasuk Tangerang guys ya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten guys ya. Tuh, saya ini ingat-ingatan di Oku Selatan terus guys. Jika ada salah saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya, konten ini buat hiburan ya, bagi kebukan kenangan guys ya. Jika audio video yang begitu jelas, gambar yang bergerak, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar ya guys ya. Konten ini dibuat hiburan, diabadikan buat kenangan guys. Tuh guys ya, ini hanyalah untuk hiburan saya saja guys, buat kenangan guys ya. Untuk menghibur, mengobati rasa rindu guys ya. Tuh, kalau ada yang pernah merantau di sini mungkin bisa ingat guys. Tuh ya, mungkin YouTube saya ini dibandingkan kalian tidak sebagus YouTube kalian guys. Tapi tenang saja, jangan pernah berasumsi ataupun punya pikiran bahwasanya saya ini akan menyanyi YouTube kalian guys ya, dan sampai kapanpun saya tidak pernah ada niat seperti itu guys, karena saya yakin saya tidak akan mampu karena YouTube kalian itu lebih baik dari YouTube saya guys ya. Untuk kalian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, sampai saat ini sudah 1000 lebih. Tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa, dan dimanapun kalian berada saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya. Insya Allah saya sampai kapanpun tidak akan bisa melupakan kebaikan kalian guys ya. Saya di sini lagi liburan guys ya, untuk pulang kampungnya saya belum jelas itu kapan, entah besok entah lusa guys. Yang pastinya saya di sini tempat kakak saya dulu, mungkin besok lusa nanti saya mau ke Jakarta dulu guys, mau ke PRJ, mau kemana-mana guys ya. Di sini nih saya banyak kenangan guys. Oh ya, tapi ini satu arah ya. Saya ini tidak mau fokus di satu titik guys ya, konten guys ya. Saya ini mencampur guys, jalanan, jembatan, ataupun manapun itu guys ya. Yang penting jangan sampai niat saling menyindir apalagi saling menjatuhkan guys. Itu baik umum ataupun pribadi ya. Tuh, kita di sini hanya untuk hiburan guys. Tuh Lipo ya. Tuh, kalau rekomendasi kalian untuk main liburan guys ya, silakan datang ke sini guys, karena aturan pemerintah tidak lagi ketat alhamdulillah. Covid ini sudah selesai guys ya. Tuh, jadi nggak lagi seperti dulu guys. Tapi tetap jaga kestabilitasan, keamanan dan kenyamanan guys. Itu penting ya. Untuk wisata kuliner guys ya, nanti kapan-kapan kita bikin wisata kuliner guys ya. Untuk kalian sudah menawarin saya main, terima kasih guys. Nah, untuk berkolaborasi saya belum siap guys, tapi kalau untuk main insya Allah nanti saya mau akan main tempat kalian guys, tapi nunggu badan sehat ada waktu ya. Kalau di satu titik begitu-begitu aja nanti timbul kebosanan guys ya, kalau udah jenuh. Jangankan kalian yang nonton, saya yang bikin juga nggak enak guys ya kalau gitu-gitu aja guys. Iya. Jika wajah atau rumah atau usaha kalian masuk dalam YouTube saya, baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf guys ya, jangan diambil hati guys. Iya, Harkit namanya nih. Tapi jalan apa ini mewakili Harkit guys ya. Simpang empat banyak ya. Ini berpodem guys, satu arah ya. Tidak terlalu banyak mengedit, saya pengen untuk sementara di sini ini natural dulu guys. Saya dulu di sini banyak pengalaman guys. Kalau dulu sini masih sepi guys ya, banyak rawa guys ya, masih hutan-hutan guys. Sekarang ini udah ramai benar guys ya. Saya dulu kaget guys ya. 7 tahun 5 tahun gak kesini guys ya. Saya kaget guys. Saya dulu tahun 2001 2003 di sini guys. Sisanya saya ke Jakarta guys ya. 2010 awal saya pulang guys ya. Saya dulu merantau di sini lama guys. Ya, teman-teman saya banyak tapi udah gak jelas guys. Kalau ada teman-teman yang masih ingatnya saya guys ya, baik kepada pun berada orang Jawa, orang mana, baik di Jakarta pun di mana guys ya, seluruh Indonesia guys ya, atau kalian yang merantau jauh-jauh, silahkan komen guys ya, tapi komen yang bermanfaat, jangan sampai komen yang tentang hukum guys. Tapi kalau mau ketemu insya Allah saya temuin, tapi jangan sampai kita kayak dulu lagi guys ya, karena udah habis bukan masanya lagi guys. Oh ya, yang pastinya kita memang orang susah tapi nggak gampangan guys, gampangan dalam hal mau ketemu guys ya, bukan sok kebesaran guys ya, tapi memang harus bikin janji dulu guys.
Walaupun kita orang gampangan guys ya, orang susah guys ya, tapi jangan suka dibilang orang gampangan guys ya. Kalau gampangan itu nggak baik guys. Bukan untuk mempersulit keadaan guys, itu ya. Kalau saya ini kalau nggak penting-penting benar malas guys, kalau mau isi-isi nggak jelas guys ya, temunya guys ya. Kecuali kalau memang ada urusan ada penting baru saya mau temu guys. Kecuali kalau teman lama ya. Kalian tuh orang-orang hebat semua guys. Parkit. Di sini dulu kalau enggak salah ada pohon anak Fahmi guys ya. Anak Ayunya Yuk Sinun di sini kalau enggak salah guys ya. Saya dulu pernah mampir guys. Di arah dekat pom bensin ini guys, Parkit ya. Untuk Oku Selatan dan lain-lain guys ya. Seperti Oku Timur, Oku Induk, salam hormat sangat guys ya, Palembang guys ya. Ataupun suku manapun yang berada guys. Oku Selatan itu terkenal dengan 19 kecamatan, 5 kelurahan, 300 berapa desa guys ya, dan lingkungan guys ya, di Pusal, Tembulu Kaki, Poli, Kuda Kepang, Tungku Dadi, Tungku Songo guys ya, ataupun yang lain-lainnya, lingkungan guys ya, anak-anak muda yang sering berenang, ataupun sekolah-sekolah SMA Aman, Muhammadiyah, SMA Negeri, SMA 1, SMA 1, SMA 3, dan lain-lain guys ya, yang ada nanti ada di dalam YouTube saya. Saya ucapkan semoga kalian sehat-sehat selalu guys ya, salam hormat salam hangat guys ya, dan mohon maaf tidak saya sempat saya sapa satu persatu guys ya. Ngomong saya ini udah belepot-lepotan guys ya, saya ini capek ya. Tapi saya di sini ingin menghibur kalian guys. Kalau kemarin kita menghibur orang yang dirantau guys, kalau sekarang nih kita menghibur orang yang di kampung guys, gantian ya. Nanti kalian bisa lihat guys, nonton guys, tapi saya di sini tidak pernah memaksa untuk anda subscribe guys ya. Kalau dipaksa-paksa nanti kalian baru sehari dua hari udah unsubscribe guys. Minta keikhlasan aja, jika tidak keberatan bantu subscribe, jika keberatan abaikan saja guys. Percuma kalau dipaksa-paksa guys ya, sehari dua hari udah unsubscribe guys ya, yang ada nanti timbul masalah guys ya. Kita sini tidak ingin nyari masalah guys. Jadi untuk kalian yang teman-teman yang pernah sempat di sini guys ya, atau di Jakarta nanti silakan komen ya. Untuk buat Boy Pemaca dan Simpang Matapura, so elo ya. Kecamatan Boy Pemaca guys. Air terjun ya, Danau Ranau guys ya. Ada tim futsal Danau Ranau guys. Ya di dekat kantor camat. Sehat selalu ya. Kalau tadi kita bikin konten di jalan-jalanan, kalau sekarang di jalanan lagi guys, nanti kita tempat wisata guys ya, lihat jalan-jalan guys. Saya masa bodoh orang mau ngomong apa guys, peduli apa guys ya. Saya yang penting sih kita jangan pernah mengusik orang enggak dan mengganggu guys ya. Yang penting kita enggak pernah minta-minta dengan orang guys ya, hadapi dengan senyuman saja guys, berusaha untuk tenang dan sabar ya. Karena tujuan kita di sini bikin konten guys, untuk menghibur dan mengekspos yang lain-lain guys ya. Tapi di sini saya tidak ingin meniru adegan-adegan orang lain guys ya. Jika memang bermanfaat saya ambil sisi baiknya aja guys. Jika kritik saran kalian itu ingin menjatuhkan nama baik orang ataupun nama baik saya guys ya, individu guys ya, enggak saya ambil guys ya, saya dengarkan guys. Kira-kira yang memang benar-benar bermanfaat saja guys saya ambil ya, sisi baiknya aja guys. Oke guys ya, mohon maaf nggak sampai situ ya guys ya, kita mutar lagi ke sana guys ya, biar tahu wilayah Parkit nih guys. Saya juga sering lupa di sini nih guys, mutar-mutar guys ya. Mutar mandir keramaian kota ini namanya guys. Hati bingung, lamaran ditolak ya. Buat seseorang yang jauh di sana, mohon maaf namanya nggak saya sebutkan guys ya. Jika kangen, jika pengen main kesini guys, nanti saya tunggu di Jakarta ya. Jangan baper, jangan ngambek, jangan bucin ya, dan jangan lain-lain ya.
jodoh takkan kemana guys, kalau kita cemburuan itu sulit guys, jadi susah ya guys ya. Cemburu itu ada yang dicuekin, nggak bikin status, nggak bikin apa-apa guys ya. Nggak jelas guys, kalau kata kami itu bahasanya guys ya, mak jolas ya. Kalau diikat benar nanti yang ada malah kabur guys. Dan jika HP ini ngehang keluar tanpa permisi, saya mohon pamit ya. Kalau orang mau ngau kita remeh percuma guys, kata orang begini begitu terserah guys, itu abaikan saja, nggak usah didengarkan guys, masa bodoh emang peduli apa kita guys ya. Orang mau bilang pakai HP begini-gini alat canggih, kalau nggak berani, nggak punya inisiatif atau nggak berani, itu percuma guys ya. Kipas-kipas ya. Sate ya, sate Tegal ya, kambing muda ya. Oh ya, ada tongseng tengkleng enggak? Josh dulu, siapa namanya? Dan Erlangga. Ayo ya, bakar-bakar, jangan aja mantan dibakar mas ya. Orang Tegal, mas nanti kita bikin konten kapan-kapan ya. Kalau ini judulnya Harkit ya. Ada Hendra Bay YouTube-nya ya. Sukses ya. Bakar masa lalu, kalau mantan dibakar bahaya guys ya. Oke bro. Ya. Kita harus banyak menyapa guys, biar bisa teman ya. Silakan datang Pondok Sate Tegal Bu Dewi guys ya, di Harkit guys ya, nggak jauh dari perempatan ya. Oke bang. Hendra Bay ya YouTube-nya ya, nanti judul Harkit. Oke. Bu Dewi ya, nanti saya makan sini guys. Tuh ya, saya paling teman dengan sate guys ya, tapi bukan sate mantan ya. Kalau sate masa lalu mantan itu bahaya tuh. Tuh ya rame ya. Rabu taekwondo, hot head, hot head taekwondo ya. Tuh yang penting ya, jangan ada ketersinggungan guys. Saya ini senang makan di warung Tegal dengan ketoprak guys ya. Kalau nasi padang ada di hutan kayu guys, itu andalan saya guys ya. Gak tahu babe itu apa kabarnya guys, kalau dulu udah tua guys, mudah-mudahan dia masih sehat guys, apa meninggal apa udah gimana gak tahu guys, tapi saya doakan supaya sehat guys ya. Itu baik benar guys. Kalau teman saya dulu kalau buntu guys ya, nasi tembak kata guys, nasi putih pakai telur guys. Tuh ya. Tuh. YouTube ya. Tuh bengkel guys. Sore-sore nongkrong kayak gini guys ya, menikmati keindahan sore guys. Arkit rame ya. Tuh kalau mau dokter gigi guys. Tuh ya, biar awet muda guys ya, pakai gigi palsu guys. Mencoba gigi ya. Bisa guys di sini guys. Ya. Jangan aja gigi sapi guys ya. Kalau gigi sapi bisa ngebucin bisa-bisa guys. Tuh ya. Gigi buaya ompong atau buaya baper guys ya. Itu bahaya guys. Yang penting hidup nih jangan sombong guys. Jangan merasa hebat guys, di depan orang atau dimanapun itu guys, gak baik ya. Lebih baik santai guys, berteman guys ya. Pokoknya kalau bicara masalah Tangerang nih, kenangan saya semasa guys ya, sepanjang masa guys ya, seumur hidup saya guys, dan tidak pernah akan saya lupakan guys ya, sampai kapan pun guys, karena saya di sini nih berjuta-juta kenangan guys yang terindah ya. Suka senang suka duka di sini banyak guys ya. Tuh saya dulu masih bandel-bandelnya tamat sekolah guys, gak ada arah dan tujuan guys ya, tentang lantung. Kalau sekarangnya udah malu guys, gak ingat umur ya. Tuh badan udah capek, terlalu boros guys ya. Teman saya kemana-mana gak jelas guys sekarang ini. Ya. Walaupun YouTube saya ini abal-abal, kalau ada yang mau request silakan guys ya, gratis dan tidak dipungut biaya guys. Yang penting tempatnya harus terang dan durasinya minimal paling rendah
15 menit guys ya. Tuh.